Oke, sahabat Street Village. Nah, kali ini gue lagi berada di Surabaya dan namanya Rujak Pengampon. Ini sate kelapa, sate ayam. Oh, ada kelapa. Kue apa ini, Bu? Nagasari. Oh, Nagasari. Pisang goreng, koci-koci. Koci-koci, ya. Ya, ini nasi campur. Nasi kuning, ada. Oh, nasi campur. Nasi kuning. Saya ke dalam dulu, Bu, ya. Makasih, ya. Nah, ini di dalam gang sini juga ada beberapa makanan. Ada rujak pengampon. Nah, guys. Ternyata ada bubur ayam nasi empal. Bubur ayam nasi empal Pengampol. Wah, ini apa nih, Mbak? Empal. Oh, empalnya nih. Ini yang terkenalnya, ya? Iya. Jadi empal sama bubur atau gimana nanti makannya? Oh, beda lagi. Oh, iya. Berapa kilo ini? 1.000. Oh, 10. 10.000. Oh, 10 kilo. 10 kilo, aduh. Hey guys, lagi empal nih, ya. Jadi ini nanti makannya sama nasi, ya? Iya. Wow. Makasih, ya. Salam dulu. Kita cobain dalam. Ini namanya rumah makan apa? Ini, ya? Bubur ayam nasi empal Pengampon, ya. Kayaknya udah lama di sini, ya. Ini buka juga cabangnya. Oh, ini ada buburnya. Ini bukanya dari pagi nih, Mbak. Jam berapa sampai jam berapa? Woi. Empal, Pak. Mantap, ya. Kalau 1 jam gitu, tangan gede, Pak. Ngaduk-ngaduk, Pak. Apa? Lapor. Ini kentang. Sambel ini mantap nih pasti nih. Oh, ini empal yang digodok nih yang tadi nih. Oh, sayurnya. Mantap. Akhirnya buka juga empingnya. Emping. Sambalnya terasi banget, Pak. Berasa banget terasi. Ini kayak pakai kerupuk, ya. Kerupuk kemplang juga enak. Tapi terasi yang enak tuh sebenarnya ini. Buklis. Sambal terasinya enak. Empalnya wangi. Empalnya manis-manis wangi, Pak. Mantap. Enak, ya? Hah? Ini terkenalnya empal, ya? Udah lama, ya, jualnya? Udah lama, tapi kasih kecil dan jualin. Legendaris sih. Gua sampai yang kemarin. Iya, Pak, masih, Pak. Berarti dia udah legendaris, ya? Bapak nggak ada garpunya nih, Pak? Oh, Bapak pegang itu soalnya. Mila, apa? Bapak garpunya nggak ada. Oh, ini lama banget nih. Enggak buat tripod. Yang lama, yang minyak. Kenapa? Bapak ya? Mantap.
Empalnya lembut banget. Berempuk ya? Empuk. Enak. Sambelnya apa nih ya?